Hai guys, sekarang jam 1 siang, aku lagi mau siap-siap mau ke panti jompo. Jadi dalam rangka hari ibu, aku bersama sama orang-orang kantor kita mau ke panti jompo merayakan hari ibu bersama ibu-ibu yang ada di sana gitu ceritanya. Jadi sekarang aku mau sama beberapa orang rumah. Kebetulan panti jomponya itu nggak jauh dari rumah, jadi nanti kita mau seru-seruan juga di sana. Jadi aku akhirnya sampai juga ini di panti sosial Trisna Werda Budi Mulia 3 ini di kawasan Cilacap di Marga Guna Raya merayakan hari ibu bersama ibu-ibu yang ada di sini. Jadi kita bakal seru-seruan bareng terus apa lagi nyanyi ya. Aku udah bawain penyanyi terkenal banget grup tadinya bertiga tapi sekarang tinggal berdua. Ada Cucupi. Hai. Nanti mereka akan bernyanyi bersama dan kita bakal seru-seruan banget hari ini. Pada kita harus ini pantinya panti Werda. Ya, panti memang hasil razia. Hasil razia? Iya. Oh jadi kebanyakan tuh hasil razia gitu? Ya, orang-orang terlantar. Orang-orang terlantar, aduh sedih banget nih kayaknya. Seneng banget ibu bisa main-main kesini, ini juga dadakan. Ya bapak, silakan pak, monggo. Sambutan dulu ya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya yang ada di sini? Aduh seneng banget aku perkenalkan ibu-ibu semua di sini, aku namanya Gigi. Boleh panggil aku Gigi, boleh panggil aku Nagita. Seneng banget di sini bisa kumpul-kumpul bersama. Panggilnya berarti oma opa. Oma, oma di semua di sini, oma, nenek, ada buyut. Jadi aku di sini sama teman-teman datang pengen ketemu sama semua ibu-ibu di sini. Semoga kita bisa seneng-seneng bareng. Pokoknya semangat terus buat semua ibu-ibu di sini. Kita di sini aku sama teman-teman senang banget bisa datang ke sini bisa ketemu sama ibu-ibu semua di sini. Rame banget ya. Ibu-ibu kayaknya ngantuk ya? Oh, enggak. Kita seru-seruan banget ya, seru-seruan bareng ya hari ini ya. Semangat. Karena saya yang saya ini terutama bagi kita rombongan. Alhamdulillah hari ini kita mendapat kehormatan bagi sama rombongan datang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hal ini menunjukkan bahwa nenek-nenek sekali lagi tidak hidup sendiri. Nah ini sedikit ada simbolis aja ya pak, karena kebetulan kita juga dadakan kemarin. Pokoknya nanti kalau ada apa-apa bisa hubungin kita. Insya Allah kalau memang ada rezekinya nanti kita pasti bantu gitu. Ini yang ada dulu, ini yang penting simbolis aja biar ibu-ibu semua di sini sehat terus ya ibu ya. Nah, terima kasih. Ini kebetulan karena hari ibu, aku mau kasih bunga buat ibu di sini. Ibu, ibu namanya siapa bu? Sri Alima. Sri. Sri Alima. Ini selamat hari ibu ya bu ya. Ya terima kasih sama banyak. Sama. Imbalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sakinah, amin. Terima kasih ibu. Amin. Terima kasih ibu. Terima kasih ya. Terima kasih doanya ya. Terima kasih. Ibu mau cium Mbak Gigi. Oh, mau cium Mbak Gigi katanya. Halo, Ibu. Apa kabar? Ya. Apa kabar, baik? Baik. Selamat hari Ibu ya. Iya. Beli ragi di Jati Kramat. Cakep. Kota Pati. Mbak Gigi yang terhormat, selamat datang di panti kami. Dari Blitar Jati ini, dari Prambanan, siapa bilang di panti lapar, di panti banyak makanan. Satu lagi, satu lagi. Dari Sati di Tendeng Ragi, es dawet di Kota Tua, Mbak Gigi dan A.A. Rati, semoga sukses dan awet sampai akhir.
semuanya. Selamat makan ya. Ini udah aku bawain. Ini ayam kesukaannya suami aku. Ini AA Raffi fried chicken. Dicobain ya. Semoga ibu-ibu seneng makannya. Jadi sehat, makannya lahap. Raffi fried chicken mantap. Nyanyi sama-sama ya. Semuanya. Jadi kita sini kumpul-kumpul seneng karena ibu semua di sini banyak yang sayang, ada kita, ada teman-teman juga di sini. Jadi semangat terus buat ibu. Sekali lagi kita nyanyi sama-sama ya. Walaupun pastilah pasti pada kangen kan sama anaknya. Aduh aku jadi sedih. Pasti pada kangen sama anak-anaknya, tapi aku masih ada, alhamdulillah masih ada ibuku. Sekarang punya anak juga. Gak ada yang namanya anak juga yang lupa sama orang tuanya. Kalau buat aku ya, semua anak juga pasti sayang sama ibunya, cuma mungkin keadaannya beda-beda. Ya jangan lupa semua sama anaknya. Anaknya juga pasti sayang sama ibunya semuanya di sini. Ya gitu aja sih. Jadi jangan bersedih, ibu-ibu semua di sini tetap semangat, yang sayang banyak. Ya pastilah anak-anaknya juga pasti sayang, pasti pengen ketemu sama ibunya semuanya. Salam juga buat semua pengurus panti di sini juga, semua yang ibu, yang ibu-ibu juga selamat hari ibu. Sehat semua buat di sini. Pokoknya buat ibu-ibu semangat terus ya, Bu. Yang sayang banyak. Yang penting happy terus. Dan happy itu, kebahagiaan itu kan datangnya dari diri kita sendiri. Jadi insya Allah kalau ibu-ibu happy terus bisa sehat terus. Amin. When I'm now still like here, everybody like me. But getting old. Ini waktu masih muda banget. 35 tahun. Mama Ami kok gak ikut? Iya, mama lagi di rumah tadi juga. Lagi di Jakarta. Di Jakarta. Rekan Nenek, ya. Selamat istirahat ya. Iya, iya. Kita ya. Gigi jalan-jalan lagi ya, Nek ya. Makasih ya. Makasih ya, Nek ya. Sehat ya.
kasih banyak Ibu ya. Okay. Semoga berkah juga buat semuanya. Terima kasih banyak. Salam buat semuanya Ibu ya. Okay. Yuk, saya pulang duluan ya. Makasih ya. Assalamualaikum. Dah.